Saya ini jadi bupati di Pangandaran berumur 12 tahun. Tapi laju pertumbuhan ekonominya sekarang sudah nomor di tengah, di antara 14-15 dari 27 ke 24. Kalau laju pertumbuhan ekonomi nomor 7, Pak. 5,26 kalau tidak salah. Apa yang kita kerjakan adalah bagaimana potensi yang ada dikelola dengan baik, ya, dikelola dengan baik, ajak masyarakat semua pengusaha untuk bersama-sama mengembangkan potensi kondisi alam yang ada. Ya, para wisata itu di Pangandaran itu berputar orang. Tukang cendol, tukang es kapas, jadi merata. Gini rasionya paling kecil di Jawa Barat, kesenjangannya. Tentu pengalaman ini itu akan menjadi bagian yang penting gambar untuk semua. Gambar untuk semua itu adalah rakyat Jawa Barat itu ada di kabupaten kota yang kondisinya macam-macam, yang potensinya macam-macam. Nah untuk semua, ya tentu menjadi bagian dari konstruksi pembangunan, akses pembangunan dari Jawa Barat. Kalau di Pangandaran, berobat sudah gratis. Orang tidak lagi pusing pakai BPJS, karena sudah UHC, pakai KTP aja bisa. Ini kan persoalan yang fundament, yang dasar. Andai kan kita ditakdirkan oleh Allah semuanya, ayo kita beresin. Kesehatan, infrastruktur, pendidikan itu menjadi hal yang fundament yang harus ditangani.